kok nggak ada backlightnya? Karena ini ada yang tidak ada backlightnya dan ada yang ada backlightnya seperti ini. Oke guys, kembali lagi di Bisa Channel guys. Kabar kalian semua, semoga baik-baik saja ya guys. Semoga sehat semua dan diberi kesehatan jauh dari segala penyakit ya guys. Jaga kesehatan terus. Di konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang Acer Aspyr 514 Strip 54. Di sini kedua laptop ini sama persis ya, tidak ada perbedaan. Dari RAM 64, prosesor Core i3, Core i3 generasi ke-11 dan Core i3 generasi ke-11 sama RAM-nya juga 4 sama. Perbedaannya dari kedua laptop ini yaitu ada di backlight. Kedua laptop ini sama spesifikasinya sama, cuma dibeda di backlightnya saja. Kalau di yang warna ini, yang keyboardnya warnanya silver, ini ada backlightnya. Kalau yang warna hitam ini tidak ada backlightnya. Jadi sama-sama persis. Jadi tidak ada backlightnya. Di sini tidak ada. Ketika unit yang satunya yang tidak ada backlightnya ini kita tekan, ya tidak hidup sama sekali, guys. Karena tidak ada backlightnya. Tidak ada indikator backlightnya. Oke, guys. Seperti itu, guys. Tidak ada backlightnya, guys. Ini ada backlightnya 8 ini, dan tingkatannya ini hanya satu tingkatan. Ketika kita menghidupkan satu kali dan ketika ditekan lagi langsung mati guys. Ketika dihidupkan hidup langsung mati. Kalau di Asus kan ada dua tingkatan, kalau di sini ada satu tingkatan saja seperti itu. Sama persis guys, dan SSD nya 512 juga sama. SSD nya sama-sama 512 sama generasi ke-11 i3 generasi ke-11. Oke, terima kasih guys, jangan salah paham guys. Jika misalnya kalian beli laptop yang tipe ini, kok nggak ada backlightnya? Karena ini ada yang tidak ada backlightnya dan ada yang ada backlightnya seperti ini, dan backlightnya cuma satu tingkatan guys. Oke, terima kasih guys, cukup sekian, terima kasih.